Udah lanjut ya, kita lanjut nih sekarang nih ya. Ini adalah challenge. Challenge One Breath. Nyanyi lagunya, lagunya Widi ya? Iya, lagunya. Yang mana? Oh. Tapi dalam satu tarikan nafas sampai mana? Enggak bisa, gue kan gue ada asma tuh, udah fail. Dia aja nyanyi. Enggak kak, kamu dulu sepanjang apa coba? Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Gitu ya. Satu nafas ya, satu nafas ya. Satu, dua, tiga. Males, males. Itu males ya. Satu, dua, tiga. Satu nafas ya. Nah. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Ya nafas. Gagal. Gagal. Gak bisa gue. Dan udah kebiasaan. Gak bisa. Ini sebenarnya kalau buat challenge kayak gini bisa semua lagu atau enggak sih sebenarnya? Bisa semua lagu. Bisa semua lagu ya. Oke, coba kalau Novia yang biasa berendam di laut ya kan. Satu, dua, tiga. Snowman challenge aja ya. Iya. Snowman. Oh, snowman. Oke. Okay. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till life will be freezing. Yeah, you are my own for a season. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever and we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas baby, my snowman and me. Hebat banget sih. Thank you. Sebenarnya lebih mudah tau kalau kita lagi tidur kayak gini kan. Kalau snowman challenge itu kan nafas yang panjang itu kita harus tenang gitu. Oh, ini dalam keadaan rileks. Jadi kalau kalian mau latihan biar nafasnya panjang, tidur kayak gini, lemasin badan terus kayak sampai habis nafasnya lebih rileks, itu akan lebih panjang gitu. Terus habis itu? Iya gitu. Oke dok, silahkan. Kalau aku bisanya dalam satu tarikan nafas itu ngomong panjang gitu ya, gak ada titik komanya, itu aku nanya terus itu gak pakai nafas lagi. Udah satu nafas tuh. Oke, udah dia? Udah, baiklah. Sekarang kita akan tinggalkan mereka. Maskeran dengan tenang. Aduh, bulu mata aku copot. Gara-gara ngobrol ketawa melulu di sini astaga. Ini biar adil ya, ini tadi maskernya. Tante Fanny, ya Allah. Untung udah akhir ini ya, udahlah. Makasih ya Widi ya. Makasih ya. Dok, makasih ya dok ya. Aduh untung di klinik kecantikan. Jadi aku abis ini bisa perawatan. Walau tanpa bulu mata tetap cantik ya. Kita ketemu lagi sini sampai cuma di acara Rumpi No Secret.